weton bumi kepetak harus diuji dulu baru mengalami sukses, karena ujiannya di sini sangat luar biasa dan hal itu yang akan membuat sebanding nanti setelah weton tersebut sukses. Artinya semakin besar ujian yang dialami oleh weton bumi kepetak ini, maka semakin besar pula kesuksesan yang akan diraih. Weton-weton ini dalam primbon Jawa disebut sebagai weton paling kuat dan tahan banting menjalani ujian hidup, karena weton ini dianugerahi ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalani. Selamat datang di channel Radio Notonegoro. Jangan lupa subscribe di KN Sare. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radio Notonegoro. Channel YouTube yang menyajikan ramalan primbon Jawa. Kali ini saya akan membahas tentang weton bumi kapetak. Weton paling kuat, tahan banting. Weton ini harus diuji dulu baru sukses. Sebelum saya membahas lebih jauh mengenai weton bumi kapetak, bagi sobat yang baru bergabung di channel Radio Notonegoro, silakan sobat subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan konten-konten terbaru dari channel ini. Baik sobat, langsung saja akan saya bahas weton bumi kapetak. Weton paling kuat, tahan banting, diuji dulu baru sukses. Weton apa saja yang termasuk weton bumi kapetak ini? Kita akan lakukan petungan Jawa atau perhitungan Jawa, menghitung dengan menggunakan cara menghitung Jawa. Kita ambil cara yang paling mudah, yaitu dengan membuat tabel seperti ini. Yang pertama, menulis kategori dari primbon Jawa. Kategori primbon Jawa yang membahas tentang mengenai karakteristik, watak atau ramalan nasib dan rezeki secara umum bagi setiap weton yang ada dalam primbon Jawa. Yang pertama adalah menulis wasesa segara. Kategori yang pertama adalah wasesa segara, kemudian yang kedua tunggak semi, yang ketiga satria wibawa, yang keempat sumur sinaba, yang kelima satria wirang, yang keenam bumi kapetak, yang ketujuh lebu ketiup angin. Yang akan kita bahas kali ini adalah weton yang jatuh pada hitungan bumi kapetak atau weton di bawah bumi kapetak. Cara mengetahui weton-weton yang berada dalam hitungan bumi kepetak atau di bawah bumi kepetak, caranya sangat mudah. Kita tinggal memberikan angka urut dari 7 kategori yang ada dalam primbon Jawa. Nomor urut yang pertama adalah wasesa segara, kita kasih nomor urut 1, kemudian tunggak semi 2, begitu pun seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kenapa hanya sampai 18? Karena jumlah neptu paling tinggi dalam weton adalah 18. Sedangkan neptu paling rendah dalam weton adalah 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah angka kosong, artinya tidak ada dalam weton primbon Jawa. Setelah kita membuat tabel seperti ini, untuk mengetahui weton-weton yang berada di bawah naungan bumi kepetak atau di bawah bumi kepetak, caranya sangat mudah. Kita tinggal mengambil garis lurus dari kategori bumi kepetak ini. Setelah kita mengambil garis lurus, kita temukan ada dua angka di sini, angka 6 dan angka 13. Karena jumlah neptu paling rendah dalam weton adalah 7, berarti angka 6 ini tidak ada dalam weton. Yang ada hanya weton dengan jumlah neptu 13. Weton yang memiliki jumlah neptu 13 adalah weton bumi kepetak atau weton yang tiba bumi kepetak. Bumi kepetak ini artinya adalah bumi kejepit.
Bisa diartikan weton ini adalah weton yang kejepit bumi. Artinya adalah weton ini dalam hidupnya sering mengalami ujian, ujian yang tidak mudah di ujian yang sangat luar biasa dan tidak mudah lulus bagi weton-weton yang lain jika mengalami ujian seperti yang dialami oleh weton yang tipe bumi kepetak ini. Weton bumi kepetak harus diuji dulu baru mengalami sukses. Jika weton ini lulus dalam ujian hidup, maka setelah mengalami ujian hidup tersebut, weton ini akan mengalami kesuksesan hingga akhir hayat. Dalam primbon Jawa, weton yang tiba bumi kepetak ini disebut sebagai weton paling kuat dan tahan banting. Karena tidak mudah bagi weton yang lain untuk lulus dalam ujian seperti yang dialami oleh weton bumi kepetak, karena ujiannya di sini sangat luar biasa dan hal itu yang akan membuat sebanding nanti setelah weton tersebut sukses. Artinya semakin besar ujian yang dialami oleh weton bumi kepetak ini, maka semakin besar pula kesuksesan yang akan diraih. Namun jika weton ini tidak lulus dalam ujian hidup, maka weton tipe bumi kepetak ini akan menjadi weton yang gelap hati. Dia bisa melakukan apa saja untuk mencapai keinginannya. Dia bisa melakukan apa saja agar apa yang dia inginkan tercapai. Artinya weton tersebut akan gelap hati. Namun jika weton ini bisa mengontrol diri, bisa mengontrol kesabaran dan ketabahannya, karena weton bumi kepetak ini dianugerahi ketabahan dan kesabaran dalam menjalani ujian hidup. Jika weton bumi kepetak ini mampu menahan diri dan mampu menahan emosinya, maka weton tersebut akan menjadi weton paling kuat dan tahan banting menjalani ujian hidup. Setelah mereka lulus menjalani ujian hidup, maka weton tersebut akan mengalami sebuah kesuksesan. Besarnya ujian hidup akan sebanding dengan besarnya kesuksesan yang akan mereka raih. Weton apa saja yang termasuk weton bumi kepetak yang mengalami ujian luar biasa dan kesuksesannya juga luar biasa? Kita lihat di sini, dalam tabel di sini adalah weton yang memiliki jumlah neptu 13. Setelah saya melakukan petungan Jawa, saya temukan ada 5 weton yang termasuk weton bumi kepetak. 5 weton ini adalah weton-weton yang memiliki jumlah neptu 15. Weton yang pertama adalah weton Senin Pahing. Senin neptunya 4 dan Pahing neptunya 9. 4 tambah 9 sama dengan 13. Kemudian weton yang kedua adalah weton Minggu Kliwon. Minggu neptunya 5 dan Kliwon neptunya 8. 5 tambah 8 sama dengan 13. Kemudian weton yang ketiga adalah weton Jumat Pon. Jumat neptunya 6 dan Pon neptunya 7. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Kemudian weton yang keempat adalah weton Kamis Legi. Kamis neptunya 8 dan Legi neptunya 5. 8 tambah 5 sama dengan 13. Kemudian weton yang kelima, weton Sabtu Wage. Sabtu neptunya 9 dan Wage neptunya 4. 9 tambah 4 sama dengan 13. Setelah saya melakukan petungan, saya menemukan ada 5 weton ini. Senin Pahing, Minggu Kliwon, Jumat Pon, Kamis Legi, Sabtu Wage adalah weton-weton yang berada di bawah naungan bumi kepetak. Artinya weton yang jatuh pada hitungan bumi kepetak atau weton tipe bumi kepetak. Weton-weton ini dalam primbon Jawa disebut sebagai weton paling kuat dan tahan banting menjalani ujian hidup.
Karena weton ini dianugerahi ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalani ujian hidup. Jika weton ini mampu menjalani ujian hidup, mampu lulus dalam ujian hidup, maka weton ini akan menjadi weton yang sukses. Besarnya ujian hidup yang mereka alami akan sebanding dengan besarnya kesuksesan yang akan mereka raih. Namun jika weton ini tidak mampu mengontrol diri, emosi, dan lain sebagainya, maka weton ini akan menjadi weton yang gelap hati. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai keinginannya. Dan hal itu adalah perilaku yang tidak baik. Maka setelah kalian mengetahui primbon Jawa ini, bagi kalian yang termasuk dari weton bumi kepeta ini, belajarlah untuk mengontrol diri, emosi, dan lain sebagainya agar kalian mampu lulus ujian hidup. Jika kalian mampu lulus dalam ujian hidup ini, maka kalian akan mendapatkan kesuksesan yang besar. Besarnya ujian yang kalian alami akan sebanding dengan besarnya kesuksesan yang akan kalian raih. Itulah weton-weton yang tiba bumi kepeta atau weton bumi kepeta yang dianugerahi kesabaran dan ketabahan. Weton paling kuat tahan banting, harus diuji dulu baru mengalami sukses. Jika kalian ingin melihat ramalan weton lainnya, termasuk dari 5 weton ini, ramalan keistimewaan lainnya dari 5 weton ini, silahkan kalian klik kotak playlist channel ini atau kalian ikuti konten-konten terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada manfaat dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.